Banyak yang berlaku menjelang pilihan raya umum ke-13. Ahli melompat dari satu parti ke parti lain. Golongan artis suka berpolitik. Ahli bertanding atas tiket bebas dan sebagainya. Sejak pilihan raya umum 2008, insiden lompat parti begitu ketara. Beberapa wakil rakyat keluar parti sama ada dari pembangkang maupun Barisan Nasional dan menjadi anggota bebas bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Yang menjadi persoalan ialah apakah dan untuk apakah perjuangan mereka yang berbuat demikian? Jawapan umum, demi rakyat. Dan nampaknya trend terkini, demi Islam. Masing-masing mengakui ingin berdakwah. Jika difikirkan, kalau nak berdakwah tidak semestinya melalui PAS. Sedangkan banyak pertubuhan dan badan dakwah di Malaysia yang boleh jadi platform. Atau tindakan ahli politik yang dikenali dengan nama Mark Tyson hanya mahu menemplak parti yang pernah meletakkan dirinya pada tahap tinggi dalam persada politik. Saya perlu menyokong satu parti yang boleh membawa satu pendulang. Ini satu negara yang mempunyai ramai orang Melayu, orang Islam. Kalau orang Melayu seluruh negara memberi sokongan kepada PAS dan juga parti-parti yang bersama dengan PAS, saya fikir negara ini boleh menjadi satu negara contoh. Itu rasional kepada pilihan dan tindakan beliau. Diharap beliau berjaya dengan misi baru politiknya, terutama kemampuan PAS menjinakkan DAP yang tegar dan PKR yang liberal. Diharap misi keislaman bekas Menteri Besar Selangor ini berjaya. Islam mesti berkembang di bandar-bandar. Dalam tanah Arab Saudi pun, Nabi Muhammad SAW datang ke Mekah. Mekah menjadi pusat pengembangan Islam. Madinah menjadi pusat pengembangan Islam. Jadi sekarang orang Melayu dah ramai di bandar. Jadi salah satunya bandar menjadi pemancar kepada agama Islam.